الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid wa ala alihi wa sahbihi assalamu warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah di kemis terakhir bulan Syaban ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat wal di dunia maya mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan bisa ibadah dengan baik puasa dengan baik dan kita dapatkan Lailatul Qadar, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Uh, dimanapun berada, baik yang ada di Zoom saat ini ataupun kawan-kawan di YouTube, uh, kita akan membahas tentang amalan wali, yang mana juga itu tentunya amalan Nabi Muhammad SAW selama bulan suci Ramadan. Nah, di akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW, kekasih kita semua, menyampaikan. Briefing ya menyampaikan pengarahan kepada para sahabat tentang uh, satu bulan yang sangat agung yang akan mereka masuki yang datang kepada mereka semua. Tentunya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, kita harus merasakan bahwasannya Rasul lagi bicara dengan kita. Ya kita harus merasa ucapan itu ditujukan kepada kita semua. Rasulullah menyatakan, Qad alwalakum syahrun azim, ya ayuhanas." Syahrun o Hei umat manusia, sesungguhnya telah tiba kepada kalian semua bulan yang sangat agung di ambang uh, pintu. Ya, ada bulan yang sangat agung menaungi kita semua, syahrun bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari seribu bulan, yang mana Allah jadikan puasa di siang harinya sebuah kewajiban dan kemudian sholat malamnya sebagai amalan-amalan tatawu, amalan sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan di bulan tersebut, atau melaksanakan satu kewajiban, maka yang melaksanakan satu kewajiban mendapatkan pahala seperti melakukan 70 kewajiban di bulan yang lain. Wahwa syahrus sabar. Ramadan adalah bulan sabar, wassobru jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Wasahurul muwasah, Ramadon bulan tolong menolong. Wasahurun yuzadu fihi firasgil mukmin, bulan yang di dalamnya rezki mukmin ditambah oleh Allah subhanahuwataala. Fattorofi husaw so iman, barangsiapa di bulan itu memberi santapan seseorang yang digunakan untuk membatalkan puasanya saat berbuka, ka namah firatan lidhunubihi wa'idkoro kebatih minan nar, maka yang dia lakukan itu menjadi ampunan untuk dosa-dosanya. Dan membebaskan dia dari seksa api neraka. Dan dia pun wakana lahum ajrihi min huri an yang kusomin ajri Dia pun akan uh, mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Kalu leisakuluna ya jiduma yufatiru soim. Para sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah tidak semua orang di antara kita ini Nah, tidak semua orang di antara kami punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membatalkan atau sebagai hidangan untuk membatalkan puasa seseorang. Rasul pun menyatakan, Allah memberikan semua pahala tersebut kepada seseorang yang memberi santapan seseorang yang berpuasa di dia. Tiba waktu berbuka digunakan untuk batalkan puasanya, walaupun hanya alat tamrotin sebutir korma, kemudian seteguk air ataupun sesesap susu ya, cuman seteguk susu. Ini kurang lebih makna hadisnya seperti itu. Alkama kola, sawallahu alaihi wasallam. Masih banyak lanjutan hadisnya, tapi pada sore hari ini kita nggak akan bahas semua hadis tersebut saya ingin mengambil beberapa poin yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ingatan buat saya pribadi dan antum semua dimanapun berada. Yaitu sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW secara khusus ya mengumpulkan sahabat beliau SAW dan memberitahu ini nih, sebentar lagi ada bulan yang agung, bulan yang luar biasa. Menyadarkan akan nilai e, bulan yang akan Dilalui, nah, mungkin ini yang sekarang belum kita lakukan. Jadi, kita ini Ramadan datang seperti ya, Ramadan gitu, belum, belum mengumpulkan anak-anak kita, enggak mengumpulkan pasangan hidup kita, enggak mengumpulkan sahabat kita, dan mengkondisikan hatinya, pikirannya, ya, semuanya dikondisikan agar sadar. Ini, ini besok, ini bulan Agung loh nih ya, ini bulan luar biasa loh nih, ini bukan sembarangan. Ini bulan yang yang dahsyat, ya. Ini bulan yang dahsyat. Itu di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Ya, satu malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Nabi SAW menunjukkan keistimewaan keistimewaan bulan suci Ramadan di awal sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Nah, ini yang perlu kita contoh saat ini ya. Saat ini kita harus mengajak diri kita untuk sadar Ramadan besok entah Sabtu entah Ahad kalau kami menunggu pengumuman dari pemerintah, entah Sabtu, entah Ahad, itu bukan sembarang bulan, ini bulan yang luar biasa. Apa yang sudah kita persiapkan? Kadang-kadang kita ini persiapannya, persiapan jogging. Ya, karena dipikir oh Ramadan ini nahan lapar, nahan dahaga, ini fisiknya harus kuat betul. Memang fisik harus dipersiapkan. Tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah, ya, Merencanakan amalan selama bulan suci Ramadan. Amal apa saja yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan sehingga Ramadan itu lewat nanti masuk Syawal? Kita enggak merugi ya. Kita insya Allah jadi orang-orang yang beruntung karena setiap detik sudah kita isi dengan amal soleh, seperti Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir. Ta kita tahu Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir adalah seorang ulama besar, guru daripada muftil Haramain. Beliau adalah gurunya Habib Muhammad bin Hussein al-Habshi. Habib Muhammad bin Hussein al-Habshi adalah ayahnya Suhaibil Maulid Simtuduror. Ayahnya Habib Ali Habshi. Apa keistimewaan Habib Muhammad bin Hussein al-Habshi? Keistimewaannya adalah beliau Mufti al-Haramain. Ya, mufti Mekah dan Madinah di zamannya. Ya, di zaman beliau sudah jadi Mufti. Nah Habib Muhammad bin Hussein ini ya punya putra namanya Habib Hussein. Kakaknya Habib Ali. Habib Husain ini juga jadi mufti Mekah dan Madinah dan bahkan Yai Hashim Ash'ari dan Yai Khalil Al-Bangkala ini rahimahumullah keduanya dahulu selama sekian tahun belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi baik di rumah pribadi beliau maupun di Masjidil Haram. Ya, setiap hari itu belajar selama sekian tahun. Artinya apa? Kalau Habib Husain menjadi gurunya Bahasim Ash'ari dan Yahya Khalil Al-Bangkalani, berarti eh, ayahnya Habib Hussein juga menjadi eh, gurunya Habah Bahasyim Ashari. Berarti Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir ini kakek gurunya Bahasyim Ashari, kakek gurunya Bahasyim Ashari. Nah Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu mendapatkan firasat, ya mendapatkan firasat, eh, kemudian mendapatkan kalau bahasa kita ilham. Ya, nggak semua orang boleh ngaku-ngaku dapat ilham. Ini beliau tidak mengaku-ngaku, tapi beliau memberitahu orang-orang tertentu dan kita tahunya setelah wafat beliau ya tidak disampaikan semasa hidupnya kepada khalayak rame, hanya disampaikan pada murid-muridnya tertentu apa yang beliau dapatkan. Beliau mendapatkan ilham. Ilham adalah salah satu jenis wahyu yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya yang Allah sampaikan kepada Ibunya Nabi Musa alaihi salam ummi Musa kami wahyukan kata Allah Taala kepada ibunya Nabi Musa sementara wanita tidak bisa jadi nabi nah, wahyu di situ artinya adalah ilham diletakkan dalam hatinya ilham dari Allah Taala Allah merintahkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil dan menjanjikan kepadanya akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Nah, ikhwani rahimakumullah ini ilham itu memang betul-betul ada, tapi ya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang soleh dan solihah yang dapat ilham dari Allah Ta'ala. Salah satunya Habib Abdullah bin Husin bin Tohir, yang diantara wiridnya adalah satu hari membaca 120 ribu kali La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa Dalam satu hari membaca 120 ribu kali La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa dan amalannya luar biasa sehingga dapat ilham dari Allah Ta'ala untuk minta satu permintaan apapun itu diberi, diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Habib Abdullah bin Hussein bin Tuhir meminta kepada Allah Ta'ala kita ingat kakek teragung beliau yaitu Baginda Muhammad SAW di Al-Quran dinyatakan wa ma arsalna ka rahmatan lil alamin. sungguh tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan rahmah bagi alam semesta wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta maka saat itu Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir juga meniru kakeknya ya, meniru baginda Muhammad SAW beliau pun minta kepada Allah Taala ya Allah siapapun umat Islam umat Nabi Muhammad SAW dan dimanapun berada yang hidup sezaman sama saya ya Allah jangan ada satupun yang masuk neraka ampuni semua masukkan ke dalam surga dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Uzmin bin Tohir, yang sedemikian luar biasa amal solehnya dan luar biasa rahmat dalam hatinya, ketika mau masuk bulan suci Ramadan di akhir Sya'ban, beliau kumpulkan anak-anaknya. Mencontoh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengumpulkan keluarganya, sahabatnya, dikumpulkan di briefing, dikasih pengarahan. Maka Habib Abdullah bin Uzmin bin Tohir mengumpulkan anak-anak beliau. Raudhailillahuhum ajma'in kemudian memberikan pengarahan. Ya, pengarahannya apa? Dengan cara yang sangat santun dan indah, beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah ada di antara kalian yang punya waktu luang? Apakah ada di antara kalian yang punya waktu luang, waktu yang tersisa? Kalau ada, berikan ke ayah. Ayah mau beli. Anaknya nanya, loh, kenapa ayah ngomong seperti itu? Ayahnya menjawab karena di bulan suci Ramadan ya orang itu harus ibadah lebih giat, harus ibadah lebih bagus, harus ibadah lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Ya dari bulan-bulan sebelumnya. Sementara waktu ayah dari pagi sampai malam sampai tidur lagi itu sudah penuh jam demi jam dengan ibadah. Sehingga ayah susah kalau mau nambah waktu untuk ibadah karena semua waktunya sudah dibuat ibadah. Kalau kalian punya waktu sisa bawa sini mau ayah beli, nah, artinya itu mau ngajarin anak-anaknya, jangan sampai ada waktu yang tersisa gunakan seluruh waktu untuk ibadah pada Allah SWT ini Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir ya dikumpulkan anak-anaknya, sementara kita kadang-kadang itu kalau bulan suci Ramadan, ya Masya Allah waktunya sisa-sisa sampai tidurnya panjang gitu. ya sampai uh, apa namanya Tidurnya panjang, kemudian berdalih. Nohmu soim ibadah, tidurnya orang yang puasa iba, ibadah ini dalil yang nggak bener ya. Dalilnya hadisnya betul, tapi kita berdalil dengan itu nggak bener. Kenapa? Nohmu soim ibadah itu adalah tidurnya soim, tidurnya orang yang puasa, yang puasa bagaimana, yang puasanya itu dia baca Alquran, puasanya dia zikir, puasanya dia sholat, nah karena dia lelah, dia istirahat sejenak ya untuk tidur dan ketika bangun dia pun nyesel, kenapa tadi kok tidurnya kelamaan, walaupun sebentar merasa kelamaan, seharusnya saya bisa sholat, saya bisa zikir, saya bisa baca Al-Quran, lebih banyak, bukan tidur. Dia nyesel seperti itu. Nah orang yang seperti ini tidurnya adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Nah kalau kita kan enggak, di Ramadan tidurnya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Nah ini enggak masuk dalam kategori hadith yang dimaksud oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian pemanfaatan waktu yang lain kita masih banyak waktu kalau istilahnya orang yuk ngabuburit uh, ngabuburit atau yuk jalan-jalan sore uh, menjelang berbuka habiskan waktu ya yuk habiskan wa waktu masya Allah waktu mau dihabiskan untuk hal-hal yang nggak manfaat uh, atau kurang manfaat sementara para ulama tanya kamu punya waktu luang enggak Bawa sini kami mau beli mau dipakai untuk ibadah. Nah, rahimakumullah ini salah satu contoh eh, apa yang dilakukan oleh para wali dan dilakukan oleh Baginda Muhammad SAW ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Menyadarkan diri dan keluarga di depan ada bulan yang sangat agung. Nah, ini yang saya ingin eh, kita semua menjadi duta-duta Rasulullah SAW menyampaikan pada keluarga kita masing-masing, ini -masing, Ramadan, ini bulan yang hebat loh, ini bulan yang luar biasa. Sampai-sampai, Orang-orang yang terdahulu itu kalau di bulan Syawal Kita tahu Ramadan Syawal ya Di bulan Syawal itu sudah membuat perencanaan Untuk Ramadan berikutnya Ya orang-orang soleh terdahulu itu Kalau masuk bulan Syawal tanggal satu Syawal Sudah buat perencanaan ya per, uh, Sudah di manage sedemikian rupa uh, Hidupnya nanti Ramadan tahun depan Ya akan bagaimana itu sudah dipersiapkan Dari hatinya, fisiknya, ekonominya Sehingga beliau-beliau di bulan Syawal, Dhul-Qa'dah, dhul, dhul -Hijjah, Muharram sudah menabung Ya menabung e, kasnya diisi Ini kas untuk Ramadhan Tabungan untuk Ramadhan Selama bulan suci Ramadhan pensiun, istirahat, enggak bekerja Ya bukan karena malas, bukan karena enggak mau bekerja Tapi sudah cukup penghasilan e, untuk Ramadhan sudah ada Karena menabung sejak tanggal 1 Syawal Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, Sofah, Rabbil Awal, Rabbil Akhir Terus ya sampai Syaban. Nah di Ramadan tabungannya dibuka, digunakan untuk hidup selama bulan suci Ramadan, untuk amal, ya untuk sodako dan lain sebagainya. Sehingga fokus betul pikirannya sama bulan suci Ramadan hanya untuk to'at, hanya untuk ibadah, tidak ada fikir dunia, ya enggak ada fikir dunia. Sementara kita kalau Ramadan pesanan banyak, ya pesanan banyak, sibuk, ya waktu uh, terpakai untuk cari uang, bukan nggak boleh, ya, tapi cuman beda cara memanagenya mungkin bisa kita ini jualan di bulan suci Ramadan tapi stoknya ya stoknya dari mulai bulan Syawal dan seterusnya ada stok produksi nanti di bulan Syaban diperbanyak agar Ramadan nyantai produksinya sehingga bisa fokus untuk ibadah belum terlambat masih ada satu atau dua hari ya wallahu alam untuk memperbaiki persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan kemudian Salah satu amalan tadi yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW adalah memberi sesuatu yang menjadi pembatal pembatal seseorang yang sedang berpuasa ketika tiba waktunya ya, tiba waktunya kapan ketika masuk waktu maghrib ketika masuk waktu maghrib ya segera membatalkan dengan santapan disitulah Rasulullah SAW mengajarkan sahabat agar berperan aktif ya memberi makan, berperan aktif memberi minum yang lain, sehingga tidak ada satu orang pun yang ketika berbuka masih bingung harus cari makan, harus cari minum. Ya semuanya berperan aktif, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ya tengok ke depan, ke belakang, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, ya di, dijamin ketika berbuka sudah enggak berpikir lagi tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Karena begitu eh, menginginkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lihat nih amalannya amalan rahmah ya amalan kasih sayang memberi makan memberi minum para sahabat saat itu dengan dengan uh, kerendahan hatinya uh, dengan kejujurannya dengan kepolosan beliau rasulullah alhumadzimain mengatakan ya rasulullah tidak setiap orang dari kami punya sesuatu yang bisa diberikan untuk makan seorang di kala berbuka ya allah sahabatnya rasulullah saw mau mau berbuka enggak punya makanan enggak punya santapan ya tapi masih bersemangat ya ingin berbagi dengan yang lain. Sementara kita ini full dengan makanan, mungkin kita kurang berpikir bagaimana caranya berbagi dengan yang lain. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah memberikan semua pahala tersebut kepada seorang yang memberikan walaupun ya walaupun seteguk air, walaupun cuman sesecap susu ya walaupun sebutir kurma, dapat pahala yang sama dengan orang yang punya harta yang banyak orang yang punya makanan yang banyak yang dibagi-bagikan rasulullah saw memberikan semangat memberikan dorongan kepada para sahabat spiritnya itu semangatnya adalah memberi makan yang lain berminum yang lain berjuang untuk memberi bukan menunggu untuk menerima berjuang untuk memberi bukan menunggu untuk menerima rasul nggak mengatakan kepada para sahabat tadi kita lihat hadith ini, ya. Coba digaris bawahi, kasih bold, ya, merah, ya, tanda pentung nih buat kita perhatian. Allahumma sholli alaihi ketika sahabat beliau mengatakan, 'Sallallahu alaihi wa ya, rahsia wa kami wa rahsia 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 nggak rahsia oh kalian wa rahsia wa rahsia wa rahsia wa kalian termasuk fukorok wal masakin, kalian tuh jatahnya menerima bukan memberi. Oh kalian itu eh, jangan maksakan diri. Ya udah terima kenyataan. Memang kalian gak punya. Ya udah eh, orang yang terima sama kok dengan yang memberi. Nabi SAW gak berkata seperti itu. Rasulullah gak mengajarkan seperti itu. Tapi Rasul SAW mengajarkan umatnya untuk menjadi seseorang yang punya jiwa besar, seseorang yang pandai memberi, seseorang yang pandai berderma, seseorang yang pandai memikirkan orang lain, dan bukan duduk, dia menunggu pemberian, duduk, dia menerima, dan kemudian meratapi nasib, dan menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak peran aktif dalam amal soleh, menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak berderma, dan membantu yang lain. Rasul justru mengajarkan kepada para sahabat, walaupun kalian memberi yang lain seteguk air walaupun kalian beri yang lain cuman sececap susu, walaupun kalian beri yang lain cuman sebutir kur, kurma nah ikhwanirrahimakumullah dari sinilah para salaf radziallahu anhum ajma'in mengajarkan kepada uh, murid-muridnya kepada sahabat-sahabatnya kalau dalam satu kondisi uh, kita ini dikondisikan menerima ya menerima santapan berbuka bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala yang besar, semisal di masjid atau di musola atau di suatu majelis ketika akan berbuka dibagikan kurma ya dibagikan kurma dibagikan nasi dan lain sebagainya maka sesaat sebelum adzan saling tukar yang kita miliki dengan samping kita sama-sama ini satu bungkus sama bungkusannya kotaknya sama kardusnya sama isinya sama kita ajarkan kepada semuanya, yuk kita bertukar dengan samping kanan kita atau samping kiri kita dengan niatan untuk memberi makan yang menjadi santapan berbuka saudara kita, agar kita mendapatkan pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga bergeser bertukar. Punya saya, saya serahkan ke sebelah saya punya sebelah saya diserahkan ke saya itu berlaku satu masjid, satu musola satu majlis, sehingga tidak ada di hari itu uh, uh, di masjid orang yang menerima pemberian tetapi ada orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang yang lain ya orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang lain eh, uh, Mas Seto habis baterai Oke, lanjut ya. Lihat kamera saya ini, ya. Lanjutkan, mohon maaf, ini karena di ruang saya ngajarin, Mas Eto <tuk> tertidur, jadi enggak memonitor handphone saya. <tuk> lanjut, e, jadi. Satu masjid ya, satu musola, satu ruangan, semuanya berbagi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW e, lewat tadi motivasi beliau SAW kepada para sahabat meskipun nggak punya, tidak diajari untuk menyerah. Tapi ketika sahabat menunjukkan memang ketidakmampuannya, Nabi SAW menunjukkan kamu harus jadi orang yang punya jiwa memberi, bukan punya jiwa untuk meminta. Nah, wali rahimakumullah dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dicantumkan pula dalam kitab Riyadhus Solehin di Riyadhus Solehin itu hadis yang ke-1225 ya 1225 wa an, wa an Ibn abbasin radhiyallahu maqal kana rasulullah saw ajwada ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril wa min fayudari suhul qur'an fala rasulullah hina ajwadu bil khair min narihil mursalah muttafaqun ini dikatakan oleh sina abdullah bin abbas radhiyallahu bahwasanya dahulu rasulullah SAW adalah manusia yang paling termawan. Jadi manusia yang paling berdermawan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana ajwadu Dan Rasulullah SAW itu paling dermawan adalah di bulan suci Ramadan yaitu hina yalqahu Jibril ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana yalqahu min dan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan setiap malam. Jadi setiap malam Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian fayudari suhul Qur'an. Beliau mengajak Nabi SAW untuk tadarus membaca Al-Quran, jadi membaca secara bergantian. Satu membaca, satu mendengarkan, dan seterusnya. Itu namanya tadarus. Fala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sungguh ketika bertemu dengan Malaikat Jibril alaihissalam beliau adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, sifat kedermawanan beliau itu dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi angin berhembus ini kan simbol kedermawanan di mana angin memberikan kehidupan, ya membawa banyak kebaikan, kemudian ada tanaman-tanaman itu yang tidak bisa melakukan tidak bisa tumbuh ya dan berkembang kecuali kalau benihnya itu dibawa angin ya ditaburkan kepada tanaman yang lain Ya, nah, Rasulullah SAW lebih dermawan ya, dari angin, ya lebih dermawan dari dari angin. Ehwani rahimakumullah hadis ini memang pendek ya e, singkat tapi di dalamnya banyak pelajaran. Yang pertama yang ditekankan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaanhu beliau menceritakan kalau Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Jadi kedermawanan itu sifatnya Nabi ya sifatnya Rasul. Makanya dikatakan tidak mungkin ada wali kok tidak dermawan. Nah, ini kalau ada orang ngaku wali tapi bakhil, maka dia bukan wali e, gagal jadi wali demi hukum. Ya, e, itu gagal jadi wali demi hukum. Kenapa seperti itu? Karena memang Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, sehingga pewarisnya, Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan itu sifat-sifatnya wali Allah, e, menjadi manusia yang dermawan. Kemudian yang kedua. Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadhan. Nah, ini menunjukkan kalau ada waktu-waktu yang memang kalau di waktu mulia kita e, dianjurkan untuk lebih ya lebih e, dermawan. Makanya kalau setiap Senin kita e, sodakoh banyak karena itu waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW bagus. Atau kemudian kita Selasa sodakoh, Rabu sodakoh, Kamis sodakoh, Jumat kita sedekah karena itu adalah hari rayanya umat Islam. Seidul ayam, pemimpinnya semua hari. Kalau Jumat sedekahnya mau lebih banyak, ya. Misal seperti itu bagus-bagus saja. Karena memang ada uh, bulan, waktu, hari, jam yang memang itu menjadi menjadi kita dianjurkan lebih banyak bersedekah karena waktu itu lebih utama, waktu itu lebih mulia, ya. Waktu itu lebih bernilai uh, dibandingkan waktu-waktu yang yang lain. Kemudian ehwalillah alaihi wasallam, hinayalkuh jibril. Nabi Sallallam sangat dermawan melebihi waktu-waktu yang lain adalah ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di sini ada pelajaran kalau ketemu orang soleh ya, ketemu orang yang baik kita dianjurkan bersikap lebih dermawan. Ya, ketemu orang soleh kita dianjurkan melakukan lebih banyak kebajikan. Ya, melakukan lebih banyak kebaikan. Kemudian juga dalam hadith ini ada pelajaran. Malaikat Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasulullah SAW setiap malam. Nah, ini dalil, bahwasanya kita boleh mengunjungi orang soleh sering mengunjungi orang soleh dengan catatan tidak mengganggu. Ya, mengunjungi orang soleh itu sering dengan catatan tidak mengganggu. Nah, kalau sering mengganggu itu tidak boleh. Tapi kalau sering tidak mengganggu maka itu dianjurkan. Dalilnya adalah ya ini Malaikat Jibril alaihissalam setiap malam ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang. Ya kedatangan dengan malaik, kedatangan Malaikat Jibril. Nah kita perlu uh, sadar diri kalau kita sering-sering main ke rumahnya orang soleh. Ini orang solehnya senang tidak sama kita? Nah, repotnya nanti kalau sampai orang solehnya bosan sama kita. Nah, jangan sampai orang solehnya bosan sama kita karena kita ganggu waktunya. Ya uh, kita mengganggu kegiatannya dan lain uh, sebagainya. Kemudian fayudari, sahul, fayudari Suhul Quran. Rasulullah S.A.W. Uh, tadarus membaca Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Nah di sini ada apa namanya pelajaran agar kita di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Ya di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan satu hari khatam dua kali. Satu di malam hari, satu di siang hari dan semuanya dalam sholat. Habib Ali Al-Habzi dalam sholat tarawihnya bersama masyarakat umum di masjid beliau, sebelum membangun masjid riad dahulu, beliau kalau sholat tarawih satu hari itu sekali taraweh 10 juz, sehingga tiga hari sekali khatam. Nah, ibadah yang paling utama untuk dilakukan dari zikir dan doa sama bulan suci Ramadan adalah memperbanyak kiraatul Qur'an. Jadi kita ibadah yang lain jalan, tapi kiraatul Qur'annya diperbanyak. Nah ini yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya Ramadan adalah bulan yang penuh kebajikan mari kita siapkan diri kita ya untuk apa banyak berderma banyak membantu ya banyak menolong orang dan banyak membaca Al-Quran kemudian mengunjungi orang-orang yang soleh untuk sama-sama tadarus Al-Quran, ya membahas Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril dan juga bagaimana Rasul bersama para Para sahabat, nah, eh, rahmakumullah Alhamdulillah, uh, sudah cukup banyak uh, saya sampaikan. Kurang lebih 40 menit, ya, kurang lebih hampir 40 menit secara total. Saya udah berbicara, atau kurang lebih 33 menit, ya, berbicara. Mudah-mudahan ini manfaat, ya, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita bisa bertemu lain kesempatan dalam keadaan yang lebih bagus, insya Allah mudah-mudahan uh, admin saya di sini Mas Seto tidak tertidur ya ya karena saking khusyuknya mendengarkan saya dari Mas Seto sampai ter tertidur mungkin ruangannya sejuk AC ya mungkin makannya kurang ya atau mungkin kebanyakan makan uh, jadinya Mas Seto tertidur uh, dan mudah-mudahan juga tidak ada gangguan koneksi internet tadi di awal terjadi gangguan koneksi internet memang tuh aneh bin ajaibnya ya subhanallah kalau sudah pas mulai saya mau ngajar itu ya ada saja yang yang terjadi gitu ya gangguan-gangguan itu ada suatu yang ter terjadi itu tanda katanya kalau kalau ada godaan itu atau ada gangguan tanda kalau amal kita itu insyaallah apa namanya bernilai ya ada tantangannya gitu ada tan tantangannya kemudian para manfaat